Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai para sahabatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu menekankan untuk para pemeluknya agar dia nasihat. Nasihat di sini artinya siapapun dia, orang muslim atau sebagai pemeluk agama, dalam hatinya harus mempunyai komitmen agar orang yang ada di sekitarnya itu selalu melakukan hal-hal yang terbaik seperti apa yang dia lakukan, selalu mengalami hal-hal yang terbaik yang diridhai oleh Allah sebagaimana yang dia lakukan. Itu nasihat. Nasihat untuk semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia di dalam hatinya akan menangis ketika orang di sekitarnya melakukan hal-hal yang Allah membenci untuk dilakukan. Sahabatku, umur kita tidak akan mampu merubah dunia dengan hal-hal yang baik, tidak akan mampu selamanya. Sehingga bagaimana kita melaksanakan nasihat itu? Maka melaksanakan nasihat itu cukup untuk sekitar kita, cukup untuk semampu kita. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, tetangga, dan siapapun yang kita kenal. Tetaplah bersemangat untuk mempunyai komitmen agar dunia ini lebih damai, lebih baik. Agar Rasulullah selalu tersenyum melihat perilaku kita dan Allah meridhai kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.